Sebanyak 18 kepala desa resmi dikukuhkan di pendopo rumah jabatan bupati di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 29 Juli 2024. Jabatan Kades Kabupaten Majene ini resmi dikukuhkan menjadi 8 tahun terhitung dari tahun 2020 hingga 2028. Diketahui jumlah Kades Kabupaten Majene yang dikukuhkan menjadi 8 tahun masa jabatan sebanyak 18 Kades. 18 Kades ini dikukuhkan langsung oleh Bupati Majene Andi Ahmad Syukri Tamalele. Bupati Majene menyampaikan bahwa pelantikan perpanjangan masa jabatan 18 Kades ini resmi dikukuhkan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Hal tersebut menyusul disahkannya perubahan Undang-Undang Pemerintah Desa. Alhamdulillah pada hari ini dapat dikukuhkan semua kepala desa yang 18. Sesuai dengan regulasi, itu sudah selesai. Ada berapa? Sudah 18 desa. Yang terpanjang dari 2020 sampai 2028. Masih ada yang lain belum? Semua tuntas untuk bulan ini. Setelah ini Pak Bupati ada pelantikan lagi BPD? Besok. Hari Rabu. Sebanyak berapa? 326. Harapannya Pak Bupati setelah pelantikan ini? Yang mana? Harapannya kepada Kepala Desa Bumai. Ya, tadi saya sudah sampaikan ini Pak Sambutan. Kita ya, harus banyak-banyak berdinas dengan BPD-nya. Kemudian ya, haruslah menjalankan kesesuaian pemerintahan di desa itu harus sesuai dengan regulasi sesuai aturan. Itu yang diinginkan. Jangan one man show. Jangan-jangan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.